Halo sahabat, selamat datang di channel tentang aplikasi. Baiklah, kali ini saya lagi-lagi membahas SJW. Kali ini saya akan memberikan contoh cara membeli koin SJW melalui akun Dana. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai biar pembelian Anda berhasil. Pertama, kita klik saya. Setelah saya scroll ke bawah, kaitkan terlebih dahulu manajemen akun bank Anda. Klik manajemen akun penerima pembayaran. Ya, bagi yang menggunakan akun Dana, ikuti apa yang ada di gambar yang ada di video ini. Jangan sampai salah. Mohon disimak benar-benar ini video. Nah, setelah itu kita kembali. Jika sudah terkirim, kita klik dan transaksi. Setelah itu beli SJW. Kita tunggu ya, sudah muncul. Nah, sekarang kita masukkan jumlah SJW yang akan kita beli. Karena saya ini hanya contoh, jadi saya masukkan di angka 7. Karena minimal pembeliannya itu 50.000, jadi 7 SJW, klik beli. Nah, tunggu sebentar, berproses, aplikasi masih berproses. Nah, setelah di sini kita klik QRIS, QRIS ya, klik di situ baru bayar. Tujuannya agar kita transfernya itu melalui barcode. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai, jangan ada klik apa-apa. Setelah ini screenshot, aku tangkap layar. Nah, setelah tangkap layar, kita masuk di aplikasi Dana. Nah, setelah di aplikasi Dana, kita klik Pay. Kita klik Pay. Setelah kita klik Pay, klik tanda gambar yang tanda panah, album, masukkan tangkapan layar tadi, ya sudah. Setelah itu klik bayar. Oke, kita tunggu. Aplikasinya masih berproses. Mohon maaf agak terganggu karena jaringannya lalat di daerah kami. Ya, pembayaran sudah berhasil. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi SJW. Kita kembali, klik kembali lagi, klik saya. Kita klik saya, kita klik saya. Oke, tunggu. Nah, di sini koin SJW saya 12. Tadi saya membeli 5. Jadi setelah refresh masuk 19. Selamat mencoba.